Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Inilah dia vlog unit bergerak Jabatan Penerangan Daerah Papar di mana kami melaksanakan program Info on Wheels. Namun sebelum itu, saya harap semua yang menonton ini untuk subscribe, like dan share Mr. Mat Channel. Okay guys, dan apa yang anda saksikan ini adalah perjalanan kami menuju ke Kampung Brunei Kimanis pada 25 April pada hari Kamis. Okey. Dan inilah dia suasana kampung di kampung ini, sangat tenang, bersih, dan sebelah tu merupakan masjid lama Kampung Brunei. Dan jalan menuju ini sebenarnya di sebelah tu ada sungai Kampung Brunei. Dan ini untuk pengetahuan semua, kita melaksanakan program di Dewan Terbuka Kampung Brunei. Di mana dewan ni ada sedikit ada kekotoran sebab selalu banjir, okey? Sebab di sebelah tu sungai guys, sebelah tu sungai saja tu, okey? Dan ini antara bahan penerbitan yang kami sediakan untuk warga penduduk, okey? Dan juga poster dan juga apa lain-lain bahan penerbitan lah yang kami sediakan. Dan kita tidak juga lupa SOP lah guys. Kita sediakan QR code, cek suhu dan hand sanitizer lah. Sebelum masuk tu memang kami daftarlah dulu dorong. Okey, dan kita bersama dengan Jabatan Kesihatan Daerah Papar untuk dalam ini program lah. Dan kali ini kurang ramai peserta sebab ada yang sembilangannya terlibat dengan apa ini, kematian lah, ada orang meninggal di kampung sebelah. Okey, kita teruskan ini vlog guys. Sama-sama kita menonton. Daripada pegawai daripada Jabatan Kesihatan Klinik Kesihatan Daerah Papar. Encik Muhammad Abdul Rahman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah, walaupun hari ini ramai, santai-santai saja kita ni. Tidak ada protokol apa segala tu kan. Kita faham jauh dari meninggal kan. Jadi kedatangan kami ini tidak batah tapi simple. Jadi hari ini kami ada datangkan daripada kesihatan dan kami sendiri daripada Jabatan Penerangan untuk kita ini sama-sama berkongsi mengenai isu semasa. Isu semasa yang kami bawa hari ini adalah berkisar, lebih kepada berkisar kepada vaksin ataupun COVID-19. Jadi hari ini kami ada topik mengenai Mas Sejahtera yang mau diulas nanti oleh Puan Soekarni ataupun Encik Muhammad. Sama-sama kita sedia maklum lah macam mana penggunaannya, fungsinya, manfaatnya kepada biskita-biskita di sini. Aplikasi My Sejahtera. Sebenarnya aplikasi My Sejahtera ini adalah aplikasi yang dibina oleh kerajaan untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 macam yang kita tahu sekarang ni lah. Okay? Jadi setiap rakyat di Malaysia ni perlu ada aplikasi ini. Dan kesehatan akan tahfizlah mana yang sepatutnya terima dan mana yang tidak boleh. Sebab untuk maklumat, vaksin ini disediakan hanya untuk 18 tahun ke atas saja. Untuk 18 tahun. Untuk yang bawah 18 tahun, kenapa kita tidak bagi? Sebab untuk 18 tahun ini dia ada sistem imunisasi dia yang belum habis lagi. Menyediakan link untuk bagaimana kita mendaftarkan diri kita untuk menerima vaksin tersebut. Okay? Saya rasa mungkin kalau ada tambahan dari pihak kesehatan boleh tambah nanti lah. Nah, itu mengenai My Sejahtera. Satu lagi saya ingin tambah mengenai Pusat Maklumat Rakyat. Ya, untuk makluman di Pejabat Penerangan Daerah, di mana-mana daerah, kami ada satu unit yang berfungsi yang namanya Pusat Maklumat Rakyat. Cuma sahaja dan kita juga menyediakan risalah-risalah seperti yang kita nampak di depan ini. Poster agung, ketua menteri, kita punya perdana menteri, anu lah VIP lah kita boleh dapatkan di Pejabat Penerangan, tapi itu terhad.
Untuk maklumat itu terhad. Selalunya awal tahun kita akan terima bekalan daripada HQ lah. Kalau sudah pertengahan tahun memang habis. Okey. Jadi kepada masyarakat kampung yang ada sini, kalau ada anak-anak kita yang ingin mencari pekerjaan juga, boleh datang. Kita boleh melayari SPA online di situ. Di samping itu juga kita ambil kesempatan di sana, anda semua boleh juga, kita akan bantu untuk mendaftarkan My Sejahtera di pejabat penerangan daerah untuk di Papar, pejabat daerah penerangan daerah Papar lah. Untuk daerah-daerah lain dia ada pejabatnya sendiri. Itu kami mau ada tuh terang kasih My Sejahtera. Ada yang bagi tahu pun cuma daftar saja dia bilang, bukan yang dari BPJS apa. Tapi kami ambil saja lah sebenarnya nama lo. Jadi dia sudah daftar. Tapi jangan risau, kalau kita nak mendaftar balik pada jasa waktu itu, nanti apabila dibukul yang dari Minur itu kan, dia akan balik ke asal dia tu. Dia akan daftarkan di Sejahtera My Sejahtera. Tapi seelok-eloknya, daftarlah di My Sejahtera. Semuanya akan, memang di situ dong buat terlibat. Kesehatan juga yang terima itu semua, untuk kompil sekali. Iya, banyak kami terima soalan macam gitu tuh. Betul, dari mana-mana terima orang tanya, kemudian orang tanya kan, itu pasal dia tuh, dia terangkan di mana. Yang penting itu misi tuh. Iya, yang memang orang tua yang ada sakit-sakit kronik apa semua kan, nah itu yang kita mau diborang tuh supaya cepat jerang akan yang fase kedua nantilah di Mas Sejahtera ini. Bila kita mengisi di sana, kadang-kadang kita nampak umur saja, kita tidak nampak ada cincin manis kah, darah tinggi, tergantung yang lain kita tidak nampak. Jadi untuk lebih cepat itu yang dorong edar borang, minta saya nama dulu lah. Bila begitu orang kampung lagi kenal orang kampung sendiri, tidak tahu apa sakit apa yang perlu. Jadi itu yang lebih cepat lah. Kalau kita menunggu Mas Sejahtera ini lambat sikit lah, kita mau kena tanya dulu ada pada kita kita lain kah apa sebenarnya. Ada yang takut kena vaksin? Rata-rata warga yang cari kamu kenal di sini memang banyak ya. Yang untungnya sekarang ini kita masih tidak berbayar, tapi saya tidak tahu kan akan datang di jadwal berbayar. Kalau nanti sudah berbayar, Itu orang takut tuh, benar. Itulah di sinilah kita punya peranan untuk memperbetulkan pahaman itu sebenarnya. Dalam 6 tahun ya, orang sakit tinggal vaksin, tapi dia ada penyakit lain sebenarnya. Saya tampak pakar untuk bagian norma baharu ni, saya rasa kalau saya mau ulang balik pun benda yang sama juga kan. Cuma peringatan untuk kita baliklah. Bagi orang norma baharu tu kadang-kadang payah mau diikut, lagi-lagi kalau di macam begini kan, kawasan-kawasan yang keluarga, kawan-kawan kita terbiasa sudah tu, akan dah itu. Kalau sama keluarga kita tidak ada masalah juga lah sebenarnya, memang kita tinggal sama-sama. Cuma bila di kawasan awam, sebab kebelakangan ni di pejabat kami pun ramai yang datang membayar. Maksudnya bukan sedikit yang membayarnya, 1,000, 1,000. Jadi sayang berduit walaupun ada VPN kan, tapi sayang juga masih tu. Pergi je. Yang kesian lagi ni kalau sekarang mungkin okey sikit sebab kita ada sebab pengurangan, tapi masih juga banyak lah, 750 juga kalau kurang pun. Paling kurang kita keluar sejak di kawasan yang bukan tempat kita, bukan rumah, bukan kereta, sekarang kita perlu pakai mask. Sebab kita tidak tahu siapa yang sakit, siapa tidak sakit. Sebab sekarang ini pun banyak, kalau yang positif pun yang tidak ada tanda, jadi yang diam-diam kan pergi cek, mau pergi GL lah, tiba-tiba positif. Itu
yang disini kita pakai emas dan jasus kita yang normal baru. Tapi kalau banyak juga yang bertanya kadang-kadang sebenarnya itu lupa kita yang dibawa anak-anak keluar. Ya daripada Kementerian Kesehatan sendiri kami tidak cakap dilarang. Ada ya, dalam kota kami dilarang orang keluar rumah. Kalau sudah start vaksin ini pun masih lagi kita perlu berikan memakai. Kalau vaksin ini bukan dia cakap kamu tidak akan kena. Kamu akan kena juga kalau kami anda kata satu mata semua orang sudah kena akan juga kena. Cuma kesannya itu tidak terus. Nah, kalau demam kita akan kena demam satu hari dua hari. Kesian sudah tidak menyakitkan orang lain lagi. Kalau sudah tiada vaksin mungkin akan terus minggu dua minggu. Tapi jangan lupa juga di restoran enggak boleh merokok. Perlu mendaftar, dia orang kena sedia buku dan macam mana itu ada perlu 2 jam, 3 jam. Betul layaknya saya lupa dilihatkan. Lihatkan. Ya, bagusnya dilihatkanlah datang di nanti makan apa guna kalau beli jangan paksa lah berganti sebab dia satu kawasan tu dia tak mau sesak kalau polis nampak sesak dia orang kan terus datang tu itu yang nanti kena kompon berjemaah kalau begitu lagi banyak. Nanti kalau orang kau ini susah juga soalnya mengot sepuluh kali. Belum habis makan. Kita kan pejuang kesehatan yang payah kan? Masing-masing ada tugas masing-masing di rumah. Jadi baik kita bawa kesehatan kemari supaya kita paham. Limbu, angin masuk, nyaman. Jadi terima kasih juga kepada kakak-kakak, abang-abang. Insya Allah kalau ada problem seperti ini, kami akan datang menyampaikan isu-isu yang terbaru rumah daripada kerajaan untuk disampaikan terus kepada sekitar-sekitar ini. Jangan lagi menerima yang tidak sahih, tapi kan terus menerima yang sahih untuk disampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami ada bahan terbitan di sini. Dapat. Alhamdulillah selesai program kami Info on Wheels Norma Baru yang telah kami laksanakan di Kampung Brunei Kemanis. Terima kasih diucapkan kepada ketua kampung kita ni Tuan Haji dan juga semua kru yang anulah yang bekerjasama dalam program ni. Dan ini terima kasih juga kepada pihak Jabatan Kesihatan Unit Promosi Kesihatan Daerah Papar kerana bersama-sama dengan kami sepanjang program untuk bulan ini. Dan kami meneruskan perjalanan kami ke kampung di kawasan kampung sebelah, Kampung Brunei juga. Jadi dalam bahasa Brunei guys, dalam bahasa Brunei, coba kamu dengar baik-baik. COVID-19, pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ANI boleh telah dibuat secara atas talian bermula Mac ANI melalui My Sejahtera. Dan sanak sekalian boleh cuba mengagak ke klinik kesihatan, hospital awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh telah melayari laman web www.vaksincovid.gov.my. Desakan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter, elak 3S kawasan Sasak, Sampit, Bakurapak, Ampir-Ampir. Amalkan perlindungan diri 3W, wash rajin membasuh tangan, W memakai penutup mua, dan wan sentiasa beringat ingat. Teruslah kita ni komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita ni putuskan rantaian COVID-19. Kita ni mesti mana? Hashtag kita ni jaga kita ni. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.
Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan dari 24 Februari 2021 hingga tah April 2021. Fasa kedua bermula pada bulan April hingga Ogos 2021. Fasa ini melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Mun fasa ketiga melibatkan peranak berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Program ini bertujuan untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibantu di dalam komuniti selajur dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan dan menamatkan pandemi COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ANI boleh telah dibuat secara atas talian bermula Mac ANI melalui Mai Sejahtera. Dan sanak sekalian boleh cuma mengagak ke klinik kesihatan, hospital awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh telah melayari laman web www.vaksincovid.gov.my. Biasakan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter, elak 3S kawasan Sasak, Sampit, Bakurapak, Ampir-Ampir. Amalkan perlindungan diri 3W, wash rajin membasuh tangan, W memakai penutup mua, dan Wan sentiasa beringat-ingat. Teruslah kita ni komited budayakan norma baru, bersama-sama kita ni putuskan rantaian COVID-19, kita ni mesti menang, hashtag kita ni jaga kita ni. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Masuk dalam video. Sudah mau rekam ni apa pelibat? Matilah. Hi guys. Kita sekarang berada di Pancangan Kimanis. Kita pun telah selesai mengadakan program IOW di Kampung Brunei Ulu Kimanis. Well done. Thank you. Okay, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada KRT Kampung Brunei Ulu Kimanis yang diketuai oleh Saudara Suhaimi Saleh, dan juga terima kasih juga kepada Ketua Kampung Brunei Ketua Nanji dan juga JKK Kampung Brunei Kimanis, dan terima kasih juga diucapkan kepada mereka yang hadir di program kami di sini. Okay, kita bertemu di vlog yang lain guys. Dan peace out.